tutorialnya. Semoga KFC Tanjung Tabalong ada di hati masyarakat Tanjung Tabalong. Oke, terima kasih Bapak ya. Kemudian tambah rame aja ya. Amin. Box meal yakin. Box meal, ya, berapa paket, Kak? Yang yakiniku 30 tuh. Ya, yakiniku berapa paket? Satu aja. Satu aja. Nggih. Ada lagi tambahnya, Kak? Gimana? Ada lagi tambahnya? Tambah hey lagi. Oke, Undas, kita mau nyoba drive thru ya. KFC yang baru di Tabalong. Luar biasa antriannya ini, Undas. Luar biasa ramai ya. Kita mau nyoba drive thru nya di sini, Bers. Bagaimana caranya pesan makanan di KFC lewat drive thru? Ikutin terus ya. Kita kayak mau parkir apa, majunya begamat. Luar biasa ramainya, parkiran penuh ya. Ngantri terus ya, nanti kita maju ke situ ya. Maju ke situ, tinggal pesen aja kayaknya. Kita coba ya. Oke, makin dekat dengan loket order ya yang di. Oke, makin ya, nanti kita pesan di depan situ ya, terus ya. Terjubel di dalam. Malam hari pertama buka. Antrian panjang terus depan. Jadi order via drive thru intran ini kita nggak usah turun dari mobil ya. Kita langsung pesan aja di sini. Enaknya seperti inilah. Oke. Ya, tuh lihat terus. Ramai sekali di dalam. Perdana buka ya. Luar biasa ramainya ya, macet seperti ini. Malum lah hari pertama ya. Oke, terus kita mau nyoba maju inilah. Oke, ini kita di tempat order ya. Gimana pesennya, Pak? Halo, selamat malam, silakan pesan kami, Pak. Nggih, selamat malam. Ready semua kah ini? Ready apa, Mas? Yang box meal ada? Ada. Ya, pesanannya, Pak. Box meal, yakin. Box meal, ya, berapa paket, Pak? Yang yakiniku 30 tuh. Ya, yakiniku berapa paket? Satu aja. Satu aja. Nggih. Ada lagi tambahnya, Pak? Gimana? Ada lagi tambahnya? Sama yang itu rice box oriental bento. Oriental bentonya satu, ada lagi tambahnya, Pak? Sudah. Cukup. Tambah minum, Pak, ya? Iya. Tambah listriknya mungkin, Pak? Enggak usah. Sudah ya. Iya. Totalnya 53.500, silakan ke maju ke depan untuk pembayarannya, Pak. Terima kasih. Oh, nggih, siap. Makasih. Mari. Ya, ini maju ya, habis pesen kita cuma ngomong aja di situ. Terus pesan kita menuju ke tempat pembayaran nih kayaknya lah. Antriannya panjang banget. Oh, macet sekali. Di tempat order aja sepi tuh. Macet. Oke, setelah dari order box tadi kita maju langsung untuk ke loket pembayaran yang kita pesen ya, Unters ya. Kita tunggu, ini masih macet banget ini.
Jadi biasanya drive-thru ini cepat sekali nih, mungkin nih karena opening ya, jadi luar biasa antusias warga Tabalong yang mau nyoba KFC baru ya. Nanti setelah dari pesan di order tadi ke depan situ ya, ada tulisannya payment atau tempat pembayarannya ya. Tunggu saja ya. Ya ini jadi setelah pesan dari order tadi di depan, kita membayarnya di sini langsung ya, di tempat sini ya, payment. Oke, kita coba tadi berapa persennya, kita belum tahu tadi. So far every moment. Okay. Oke, bayarnya di sini. Bayarnya di sini ya, untuk ya. Di sini tempat membayarnya. Selamat malam. Malam. Ya, Kak. Iya. Satu yang ini tuh, satu oriental bento. Iya. Oke. Oke, jadi pesanannya sama persis yang di depan tadi ya. Kita coba lihat totalannya berapa. Totalnya 53.500. 53.500. Tunggu sebentar. Oke, kita tunggu kembaliannya ya. Di sini kasirnya kita jadi nggak usah turun dari mobil. Kembalinya 1.500 ya Pak? Terima kasih. Iya. Cukup sibuk ya di dalam ya. Ini setelah membayar di sini, nanti kita maju di situ ngambil pesanan kita langsung ya. Oke, tunggu ya, bos ya. Terima kasih atas tutorialnya. Semoga KFC Tanjung Tabalong ada di hati masyarakat Tanjung Tabalong. Oke, terima kasih Bapak ya. Terima kasih Bapak. Tambah rame aja ya. Amin, amin. Oke, setelah membayar di sini nih. Ada tulisan kolek yang kurang kelas. Ya, Rolex. Jadi di sini kita mengambil pesanan kita tadi ya. Kita tunggu pesanan kita untuk Ars. Itu tadi pesanan kita untuk Ars ya. Bikin tutorial mas. Ini kiniku sama Beto Rental Pak. Siap. Yeah. Jadi setelah pesan di sana tadi kita bayar, terus barangnya sudah disiapkan di sini. Yang ya, ini sudah. Terima kasih mas ya. Selamat menikmati. Oke. Hati-hati di jalan Pak. Siap. Yeah. Oke, okay, terus cepet kan, gampang kan? Ya. Yeah. Kita langsung maju ya setelah ngambil barangnya. Oke. Ya. Wuhu. Akhirnya selesai juga ya. Bagaimana cara membeli makan di KFC lewat drive thru ya, daripada ngantri seperti itu. Luar biasa ya. Oke. KFC Tanjung, welcome KFC ke Tanjung ya. Mungkin sampai segitu aja dulu untuk ya. Terima kasih, next di tutorial selanjutnya. Terima kasih.